Sepertinya, apa saja yang dilakukan aktor Rizky Billar sering dianggap miring. Bahkan, suami Lesti Kejora kembali dihujat haters. Diketahui, Lesti Kejora belakangan ini memang sudah jarang bekerja tampil di layar kaca. Setelah heboh KDRT yang menimpa dirinya, Lesti Kejora lebih banyak menghabiskan waktu bersama Rizky Billar. Meski begitu, Rizky Billar kini dikabarkan banyak membangun bisnis baru. Rizky Billar yang kini banyak membangun bisnis tersebut dianggap membuat dirinya menjadi jumawa. Jika sebelumnya warganet banyak yang menyebut jika Rizky Billar numpang hidup dengan Lesti, namun kini Rizky Billar sendiri yang mengaku jika Lesti Kejora sekarang numpang hidup dengan dirinya. Seperti di postingan Instagram Rizky Billar yang menyebutkan jika semua pekerjaannya di Bali sudah rampung. Namun di akhir kalimat Rizky Billar menuliskan jika sekarang saatnya Lesti yang numpang hidup dengan dirinya. Sontak saja pengakuan Rizky Billar itu mendapat panen hujatan dari warganet. Bagi warganet, Lesti bukanlah numpang hidup dengan Billar. Melainkan Lesti Kejora memang tanggung jawab Rizky Billar sebagai seorang suami. Namun tak selang beberapa lama mengunggah caption tersebut, Rizky Billar langsung mengedit postingannya. Ia langsung menghapus kata-kata bahwa Lesti Kejora disebut numpang hidup. Sebelumnya Rizky Billar mendadak panen hujatan dari netizen karena mengungkit masa lalu KDRT ke Lesti Kejora. Jika sebelumnya Rizky Billar mengganti nama Lesti Kejora dengan nama Lesti Kebanting. Kini Rizky Billar juga mengungkit soal bola biliar yang pernah hampir ia lempar ke Lesti. Dalam postingan itu, awalnya Rizky Billar mengunggah foto Baby L yang sedang memegang bola kaki. Seperti ingin membela diri dari wajah Lesti Kejora yang sering terlihat seperti orang tertekan. Rizky Billar mengungkap bahwa Baby L ingin melempar bola ke arah netizen yang sering julid dengan keluarganya. Bahkan dalam kolom komentar Rizky Billar menuliskan bahwa Baby L sebenarnya ingin melempar bola biliar ke Lesti Kejora.